wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hati, dan salam jedor. Oke, berjumpa lagi di CVA Sabdar. Kali ini saya akan mereview pesanan dari Bos Angga Saputra. Bos Angga Saputra ini di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Oke, pesanannya yaitu 2 unit kawan. Yang satu Predator taktikal seperti ini, yang satu Monster Magazine. Sekali. Oke, sebelum kita review senapannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tentunya nyalakan tombol lonceng biar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Oke, dan ini chambernya menggunakan chamber sistem monolet. Kalau papernya ini menggunakan paper. Kalau yang ini chambernya. Kalau yang ini chambernya menggunakan chamber Moser, chamber tumpuk seperti ini. Oke, dan ini pegangan menggunakan pegangan karet variasi ergon. Oke, dan ini pegangannya pakai pegangan kayu kawan. Oke, yang ini papernya bisa maju dan mundur kawan. Kalau yang ini papernya menggunakan paper tumbul, bahannya dari kayu mangga. Oke, dan di sini sudah dilengkapi dengan cancel kongkang. Cancel kongkang ini fungsinya buat mengensel kalau tidak jadi masalah. Kalau yang ini belum terpasang cancel kongkangnya kawan, nggak ada masalahnya. Jadi nggak terpasang. Oke, dan ini tabungnya menggunakan tabung 500cc, tabung botak. Kalau yang ini tabungnya menggunakan tabung OD32, tabung stainless. OD itu out, diameter luar. Oke, dan di sini sudah dilengkapi dengan cincin. Cincin ini fungsinya buat tidak getar dan terawat saat menembak. Kalau yang ini dilengkapi dengan dua cincin. Dua cincin ini fungsinya agar laras tidak bergetar saat menembak. Oke, larasnya ini menggunakan laras baja panjangnya 65 cm. Alur 12 OD16. Kalau yang ini larasnya menggunakan laras baja panjang laras 60 cm alur 12 OD13. Oke, dan di sini tarikannya menggunakan tarikan seat lever seperti ini kawan. Kalau yang ini tarikannya menggunakan tarikan Moser kawan. Oke, dan ini sudah dilengkapi dengan tempat pengisian angin di bagian bawah senapan menggunakan mini coupler. Kalau yang ini di bagian depan tabung menggunakan mini coupler drag. Oke, dan kalau ini tempat dudukan telenya sudah menggunakan rail, jadi tidak gampang kubat. Kalau ini dudukannya biasa kawan, seperti ini, nggak ada bolong-bolongnya seperti ini. Ini kan real kawan, ini tidak ada. Oke, ini manometernya sudah ada di bagian kanan senapan. Kalau manometer yang ini di bagian bawah, manometer ini fungsinya untuk melihat tekanan angin masih berapa. Sadar baunya ini menggunakan karet mentah kawan. Setelan bower ini kalau mau keras tinggal putar searah jarum jam, kalau mau iri tinggal putar berlawanan searah jarum jam.